Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rumah Pipit. Oke. Wah, cantik. Konten hari ini saya menyetek atau menyambung bibit durian. Ini tadi ada orang datang bawa entres. Mungkin ini varian baru ya. Untuk yang sudah tahu, ini adalah namanya Super Thin. Tadi orangnya ngomongnya ini Super Thin. Dikala lagi gemparnya durian untuk packing, ini ada lagi Super Thin. Nanti ada gambarnya duriannya. Ini saya disuruh untuk menyetekan karena dia punya bibitnya besar, tapi dia mau menanam yang kecil untuk diperluaskan. Dia kesini tadi bawa entres, ini entresnya pun kayak gini. Dia minta tolong saya untuk menyetekan ini. Di sini saya di Malaysia ya. Metode steknya ini stek tempel mata, bukan cucuk. Kalau di Indonesia kan rata-rata cucuk. Ini di seperti biasa dibuang kayunya, diambil kulitnya. Nah, seperti ini. Kita masukin ke sini. Lalu kita ikat ini plastiknya. Ikatnya jangan terlalu kuat. Oke, jadinya seperti ini. Nih. Katanya duriannya itu dalamnya kuning ya. Saya pun belum tahu kayak apa sih duriannya. Saya tadi SMS orangnya minta fotonya, nanti dia mau kirim, nanti saya masukin di video ini. Untuk yang mau pesan bibit durian, saya ada di Indonesia, walaupun saya di sini di Indonesia ada. Untuk yang mau pesan silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Ada Musangking, ada Bawor, ada Oci, Mas Muar, ada Super Tembaga. Yang lagi viral itu tuh packing ada nggak? Tuh packing masih di Indonesia, tuh packing masih simpang siur ya. Simpang siurnya adalah ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan asli. Tadi saya dapat kiriman dari temen, ada yang sudah besar. Itu packingnya pohonnya sudah berbuah seginilah, tapi itu masih simpang siur karena di Indonesia baru viral ya. Harganya juga mahal, satu ini segini besarnya itu 250 sampai 500. Mantap sekali ya ayam mas. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani durian dan lain-lain. Mantap.